Lida Indosiar atau Liga Dangdut Indonesia, siapa yang tak kenal dengan ajang TV ini? Kompetisi yang diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia selalu menerbitkan jebolan penyanyi terbaik dari ajang tersebut, seperti Lesti Kejora, Danang, Vildan, Evi Masamba, Faul, Selfie, dan beberapa jebolan lainnya yang tak asing lagi di telinga pecinta dangdut Indonesia. Ajang paling bergengsi di tanah air ini dan selalu mendapatkan rating terbagus, menghadirkan para dewan juri dengan kemampuan di bidang tarik suara yang tidak diragukan lagi. Selain mereka sudah lalang melintang di dunia perindustrian musik, mereka juga sangat memahami cara bernyanyi yang baik dan juga sangat lihai mendidik peserta agar menjadi penyanyi talenta dan skill yang mumpuni. Adapun yang menjadi dewan juri di ajang Liga Dangdut Indonesia selama ini ialah Soimah Pancawati, Inul Daratista, Zaskia Gotik, Dewi Persik, Nasar, Vildan, Lesti, Reza, dan beberapa juri lainnya. Namun, kita penasaran berapakah honor para dewan juri tersebut per malam atau per episode saat menjadi dewan juri dalam kompetisi itu. Pada video ini, kita akan mengurai secara tuntas satu per satu honor daripada dewan juri tersebut. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Yang pertama ada Soimah Pancawati atau yang lebih dikenal dengan Mae Soimah. Menurut info yang didapatkan dari berbagai narasumber, bahwa honor Mae Soimah per episode berkisar kurang lebih 25 juta rupiah. Yang kedua ada King Nasar. Penyanyi seperti Mati Lampu ini dan juga dewan juri di Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar ini mendapatkan honor kurang lebih berkisar di angka 20 juta per episode. Yang ketiga ada Dewi Persik. Dewan juri Lida Indosiar ini yang dikenal dengan goyang gergajinya mendapatkan honor berada di kisaran kurang lebih 30 juta per episode. Yang keempat ada Zaskia Gotik. Zaskia Gotik atau yang lebih populer dikenal dengan nama Neng Gotik ini mendapatkan honor pada kisaran kurang lebih 35 juta per episode. Yang kelima ada Inul Daratista. Ratu Goyang Ngebor ini mendapatkan honor setiap ia menjadi dewan juri di Liga Dangdut Indonesia berada pada kisaran angka kurang lebih 30 juta per malam atau per episode. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai honor daripada dewan juri di Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.